Pemirsa, sebanyak 4 bangunan ruko yang berada di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung hangus terbakar pada Rabu sore. Dalam peristiwa ini, satu orang meninggal dunia akibat terjebak di lantai 2 bangunan ruko. Kobaran api terus membesar di sejumlah bangunan rumah toko yang berada di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu sore. Bahan material seperti kertas dan plastik membuat api membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian berjibaku memadamkan si jago merah. Dalam peristiwa ini, seorang pekerja dinyatakan tewas di lokasi kejadian akibat terjebak di lantai 2 usai korban bernama Yuyun telah menunaikan sholat. Posisi korban seperti disaksikan sama teman-teman, barusan ada satu orang, perempuan. Usia ditaksir menurut informasi 48 tahun. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Yuyun. Itu korban tuh sebagai apa, pekerja atau pemilik ruko? Menurut informasi sementara bahwa korban adalah pegawai dari ruko. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi kejadian pada Rabu malam mengidentifikasi korban. Korban atas nama Yuyun usia 48 tahun ini pun langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit. Dalam kurun waktu 5 jam dengan menurunkan 20 mobil damkar, api yang melahap 4 ruko ini dapat dipadamkan. Sementara itu, untuk penyebab kebakaran ini masih diselidiki petugas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.